Ya, itu bapaknya split MKH, sedangkan betinanya di atas itu adalah MKH. Nah, untuk anaknya lur, anaknya itu bisa kemungkinan MKH jantan sama MKH betina lur. MKH sama split MKH lur. Nah, ini lur. Nih. Tuh, keluarga bahagia ya, lur. Dia itu bapaknya split MKH, sedangkan betinanya di atas itu adalah MKH. Nah, untuk anaknya lur, anaknya itu bisa kemungkinan MKH jantan sama MKH betina lur. Jadi untuk mencetak MKH jantan itu jantannya harus split MKH dengan betina MKH atau jantan MKH betina MKH. Kalau jantan MKH betina wild type, nah, itu pasti anaknya nanti MKH betina. Soalnya sexling look. Ataupun jantan split MKH yang betina warna biasa, itu anaknya nanti pasti betina MKH. Nah, sedangkan ini yang jantan ini, yang warna wild type ini adalah split MKH lor, makanya keluar MKH, dan itu ada betina induk MKH. Ini keluarga bahagia ini, anaknya 2 alhamdulillah, poin 2. Yang itu wild type biasa sih. Tapi nggak tahu lor, kemarin waktu piaknya hitam sekali lor, hitam pekat. Ya semoga semoga bisa tumbuh besar menjadi indukan lagi nanti. Yang berminat ya silahkan, harga cocok boleh dibawa. Kalau saya sih begitu lor, saya soalnya hobi bukan untuk bisnis. Ya itu bonus lah lor, kalau ada yang minat tetap kita layani lor. Nah cukup sekian ya lor, video dari kami. Jangan lupa dukung channel kami lur, agar channel kami semakin berkembang ke depannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur Anggungan seluruh Indonesia. Salam Rahayu, salam Anggungan, Sony Bird Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.